Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Presiden bersama Ibu Negara Iryana Jokowi, Tersulung Gibran Raka Buming Raka, menantunya Selvi Ananda, serta sang cucu Jan Etes, menyantap kuliner ayam goreng Mbah Harto di Kabupaten Sukoharjo, Minggu 29 Juli. Presiden beserta rombong tiba di lokasi sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah turun dari mobil, Presiden dan rombongan langsung menyapa warga yang tengah makan di lokasi tersebut. Tak mau ketinggalan momen, warga langsung meminta foto bersama Presiden. Presiden bersama keluarganya makan dalam satu meja, kuliner ayam goreng Mbah Harto telah menjadi langganan keluarga Presiden. Dalam kesempatan itu, para wartawan yang meliput juga diajak makan bersama. Presiden sempat mengandeng Jan Etes mendatang meja makan wartawan dan mengobrol santai. Dia bertanya jumlah wartawan yang datang. Presiden juga menyampaikan kegiatannya kali ini hanya jalan-jalan dan makan di restoran ayam Mbah Harto selama liburan di kota Solo. Seusai menyantap ayam goreng Mbah Harto, Presiden dan rombongan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menuju lokasi wisata selanjutnya, yakni The Parmal Solo Baru di Sukoharjo. Sementara itu, anak sekaligus penerus bisnis ayam goreng Mbah Harto Sukoharjo, Sri Sukarni, menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah menjadi langganan sejak sebelum menjabat sebagai wali kota Solo. Kesukaan Pak Jokowi itu sambal blondonya. Jadi kalau kesini makan ayam goreng dengan sambal blondonya, ungkapnya kepada wartawan. Oke sahabat, mari kita tonton. Assalamualaikum. Ada survei gitu aja pada bingung itu. Terus saya serahkan anaknya Mas Gibran. Mas Gibran siap. Apanya? Mas Gibran siap. Ya tanya langsung ke Mas Gibran. Tanya saya. Orang tua itu hanya sama waktu memutuskan jualan martabak, silakan. Ada yang memutusin mau jualan pisang, ya silakan. Masa paksa pegang pabrik juga gak mau. Paksa-paksa ini gak bagaimana. Ini demokratis, ya. Silakan. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling tanggung jawab. Mandiri dan tanggung jawab. Itu aja. Tapi sekarang trennya politisi dari usia muda, Pak, yang ada di kalangan pemerintah. Ya, memang ke depan ini memang harusnya memang anak-anak muda yang pegang peran. Ya, karena dunia yang berubah sangat cepatnya, tidak pastian yang selalu mengintai kita, tidak terubah yang selalu muncul, ya. Tidak hitung, yang bisa merespon cepat itu. Pemerintah di daerah juga perlu untuk mengikuti, Pak, ya, seperti apanya. Sama lah, saya kira di semua negara tren sekarang memang seperti itu. Masuk Solo sendiri, Pak. Semua negara, apa? Masuk Solo sendiri. Ya, itu kan terserah. Apa? Oh, belum. Ya, belum ada rencana. Ya, ketemu juga siapapun itu penting untuk membangun silaturahmi. Semua dengan perlu untuk membentuk semacam sekretariat gabungan gitu, ya. Makanya sekretariat seperti itu, sama SBY partai-partai. Tidak, komunikasinya baik. Bisa lewat telepon, bisa lewat rapat, kalau nggak ada hal yang penting. Yakin tetap solid, Pak, ya. Apanya? Yakin tetap solid, kan, Pak, di ikat, apa namanya, koalisi. Kalau kita sudah 5 tahun kemarin, nggak ada dekat, nggak ada kantor, baik-baik saja. Sekarang kita komunikasi saja. Ya, mulai masuk nama-nama, kita bisa terus semakin banyak mengumpulkan pilihan-pilihan, semakin banyak alternatif, semakin baik. Memilihnya menjadi semakin mudah. Ada perhatikan menteri lagi nggak, Pak? Ada perhatikan menteri lagi nggak? Belum sampai ke sini. Ya, sudah sampai. Akan banyak warna itu, akan banyak warna.
sekali. Perkembangan dunia yang dinamis, yang direspon secara cepat, perlu energi yang energi. Presiden kemarin mengirim dokter juga Pak, via sapi. Ya, alhamdulillah beliau sudah. Dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Terus memonitor Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.